Halo guys, selamat datang lagi di channel Fadoro TV. Sekarang saya akan membawa kalian semua untuk melihat dari dekat harimau Sumatera. Seperti yang kalian lihat, di sana ada satu ekor harimau Sumatera, guys. Loh, kira-kira dia lagi apa itu, guys? Dijawab di kolom komentar, dia sedang berak atau kencing, guys. Sepertinya dia lagi kencing sih. Seperti ini penampakan kandang dari macan Sumatera yang satu ini, guys ya. Jadi sepanjang bundaran ini ada kolamnya dan ada juga ikan di dalam kolam ini, guys. Jadi tujuannya dibuat seperti ini biar supaya si macan ini tidak melompat, guys. Bentar, macan atau harimau sih? Harimau ya. Oke, kembali lagi ke laptop, harimau bukan macan ya. Oke, jadi tujuannya dibuat seperti ini biar si harimau tidak meloncat ke atas, guys. Jadi takut juga dong kalau misalnya dia meloncat, tiba-tiba diterkam aja tuh. Ya, si harimau ini masuk ke kandang, guys. Jadi nggak kelihatan lagi. Dari kamera sih sudah nggak kelihatan, tapi kalau secara langsung masih kelihatan itu. Jadi sudah sana sih masih kelihatan. Oke, kita lanjut ke tempat berikutnya. Sekarang kita lagi ada di kandang orang utan Kalimantan, guys. Di mana orang utannya? Ayo, coba ditebak. Mereka di mana? Sampai sejauh ini tidak kelihatan itu sama, guys ya. Si orang utannya lagi bergelantungan di sana, kalian bisa lihat ya, di kapten lagi galau atau bagaimana, Pak? Kok kepalanya ditebaskan di atas seperti itu? Sepertinya beliau lagi galau. Kandangnya seperti ini, luas banget. Ini cuma satu ekor ya dia ya. Jadi dia cuma sendiri di sini dengan kandang yang sangat luas seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.